Pada nonton belum nih video yang satu ini? Video yang diunggah oleh Aibda Brian Satria Yuda Marpaung di akun TikTok miliknya sudah ditonton 6,9 juta penonton dan banyak diapresiasi oleh warganet loh. Di hadapan para narapidana, Aibda Brian bernyanyi menghibur para tahanan yang sedang menahan kerinduan terhadap keluarga mereka di momen Idul Fitri 2023 kemarin. Terlihat raut wajah bahagia para narapidana yang juga ikut serta menyanyikan lagu bersama Aibda Brian. Udah terkenal seperti sekarang? Kira-kira kalau dapat tawaran jadi penyanyi beneran, bakalan mau apa enggak nih Pak Polisi? Aibda Brian, tugas di Sumatera Utara. Siap. Memang orang Batak juga? Orang Batak, marga saya Marpaung. Marpaung. Orang Batak itu memang saya bagus-bagus ya? Iya. Kayaknya saya nggak suaranya bagus, nasib saya yang bagus. Iya. Masuk Pak, asik, keren. Itu idenya dari mana itu Bang? Abang menghibur warga-warga tahanan, nyanyi lagunya Dewa lagi. Sebetulnya gini Mas, ini udah kegiatan ini udah lama saya lakukan. Udah sering? Iya. Cuman pada saat momen Idul Fitri, saya cek mereka, mereka lagi susah. Kayaknya bersapa karena mereka tidak bisa sama kangen sama keluarga. Pak, konser lah Pak katanya. Konser lah Pak. Kebetulan di tempat saya itu pimpinan Kapolres menyiapkan alat musik semua, piano, semua alat musik, ya kan. Kebetulan Pak Kapolres senang menyupport personil yang punya talenta lain, ya kan. Nah, jadi saya bawa itu semua speaker aktif, saya masukin, saya ambil efek. Udah konser kita, konser Dewa. Sendiri lagi ya, sendiri? Iya. Kebetulan banyak Bala Dewa. Jadi Bala Dewa menyediakan orang itu bisa dengan cara apapun ya? Iya Mas, iya. Berapa lagu biasanya, berapa lagu? Biasanya saya kalau seminggu sekali itu, 5 lagu itu. 5 lagu. Karena untuk menurunkan tingkat stres mereka. Benar. Jadi supaya mereka tidak ada niat-niat untuk bunuh diri atau melarikan diri. Betul. Atau hal lain. Jadi saya berinisiatif untuk membuat mereka itu ya setidaknya bahagia ya. Di situ untuk bertahan aja ya. Efeknya terlihat gak Pak? Mereka lebih tenang gitu? Efeknya ya Mas. Dulu kalau kita asal masuk itu mereka itu selalu bergendang-gendang, nyanyi-nyanyi. Ya kan? Iya ya, orang tuh berarti ingin meluapkan apanya dengan hiburan. Jadi saya langsung berinisiatif aja. Kebetulan saya pemain dulu waktu SMA main musik. Keren. Makanya sebelum itu video viral sudah dilakukan secara rutin. Iya. Hanya tuh kayak abang main musik, lu main boneka. Jadi kan itu. Beda dong. Main boneka. Iya. Iya. Tapi kalau gitu izin sama atasan atau udah tahu? Iya, saya juga. Bapak Kapolres kita mendukung penuh. Hal-hal yang bisa, apalagi program Bapak Kapolda itu kan, dari Bapak Kapolri itu udah programnya presisi, humanis, ya kan, pelayanan kepada publik. Begitu juga kepada Bapak Kapolda, melayani dengan kasih, ya kan. Teruslah berbuat baik, kata Bapak Kapolda. Bapak Kapolres melayani dengan kasih. Jadi itu saya terapkan di dalam tugas saya sehari-hari. Dengan cara apapun? Dengan cara apapun. Katanya dapat penghargaan, Pak? Iya, saya dapat reward dari Bapak Pimpinan. Dapat apa? Penghargaan apa? Piagam penghargaan, reward. Ada juga sedikit berkat dikasih. Oh, ada fotonya tuh. Soalnya Mas Ari Lasso juga sampai nge-DM juga tuh, komentar juga ya? Komen ya? Sebetulnya bukan nge-DM, mengapresiasi. Mereka ya nge-repost kalau nggak salah ya. Iya, mereka membuat apa sendiri di Instagramnya sendiri, status. Mengambil video saya untuk mengapresiasi. Di repost. Tadi ada fotonya ya? Ada, tadi. Fotonya sudah juga iya. Tadi juga repostannya juga udah. Jadi Pak, kan sekarang udah jadi perhatian tuh. Ya. Kalau tadi kan ada Pak Norman Kamaru viral, kemudian meninggalkan instansi untuk menjadi artis. Nah kalau Bapak misal ada yang menawarkan untuk menjadi penyanyi. Menurut saya gini Mas, saya itu kan saya cinta dengan Polri. Ya, kalau masalah di lain tugas pokok saya itu saya serahkan izin pimpinan saya. Kalau masalah untuk yang itu nomor duanya lah ya kan. Ini tetap satunya NKRI, harga mati. Polri. Oh, membanggakan saya. Iya.
Ini makanya kalau seperti datang ke talk show terus manggung itu kalau diizinkan, ayo diizinkan, ya, siap. Ayo siap. Iya, siap. Toh jadi lebih mendekatkan lagi ke masyarakat. Iya, kan, Mas. Iya, Mas. Kenapa lagunya harus Dewa? Karena saya dulu SMA udah Baladewa. Oh, gitu. Kalau memang Abang ini Baladewa, lu kan Balajair. Kalau ada yang ngajakin collab enggak, Bang? Hah? Iya. Nyonya. Kalau ada yang mau ngajakin collab mau enggak, Pak? Maksudnya ya itulah intinya izin pimpinan. Izin dulu tetap ya. Kalau kata pimpinan silakan. Bawa nama Polri dengan baik, buat ini silakan. Silakan. Tapi kalau kata pimpinan, ini ada tugas juga karena kamu kan harus bela negara, kamu di sini dulu. Gimana kalau kita minta tolong? Coba kita yuk. Kita suruh nyanyi. Coba dong Pak, boleh nggak Pak di sini? Ini tinggi banget ya Pak. Terima kasih Pak. Bukan ini tinggi, lu nya kurang gizi. Oh, iya. Kurang gizi. Nyok. Tapi kali ini saya nggak lagu Dewa karena takut disomasi sama Mas Dani nanti. Iya. Jadi. Oh iya. Tapi boleh sama Mas Dani boleh. Beneran. Goncel. Kita lagu apa aja biar agak fair deh ya, Mas Ari Lasso udah kita nyanyiin. Kita nyanyikan dari Once aja. Oke. Dia kan bagian dari Dewa ya. Once ya. Makasih ya mau minum. Iya. Bisa gak sih? Bahkan salah apa nih? Kenapa sih gue ngomongin salah apa namanya juga? Ya tapi lu terima kasih depan gue banget. Ayo gue ucapin terima kasih. Pak Brian terima kasih ya. Sudah memberikan warna baru terus juga positif banget di sini. Mbak Nunung. Ya, selalu semangat, ya. Senang melihat Mbak Nunung senyum terus sekarang. Bulan ini ya? Terus. Mau lagi ya? Mudah-mudahan sehat dilancarkan. Buat kita juga ya, sama DC mudah-mudahan. Oh enggak dong, samaran saja. Oh iya, oke. Yuk kita diri, maaf kita diri. Oke. Oke rakyat, terima kasih. Jangan lupa itu kuis berhadiah dari FYP. Silahkan bisa kalian cek di Instagram FYP_trans. Jangan lupa nonton kita terus tiap Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi hanya di FYP. Ini dia penampilan dari... Adidas!